kita mau ke Chinatown. Soalnya lengan kita hilang dan setiap negara itu beda-beda. Dan gue mesen nasi goreng gitu. Namanya makanan halal. Bukan rasa cuminya. Halo guys, balik lagi barengan kakak Ikram Afro di channel YouTube ini dan masih vlog di Thailand. Nah, pagi hari ini udah jam 8, kita hari ini mau street food dan kita mau ke Chinatown, kotanya ada di belakang. Dan kita bakal lihat makanan pagi hari orang-orang Chinese yang ada di Thailand gimana. Tapi ingat, karena kita harus tetap cari yang halal, kecuali kameramen ya. Kalau gitu, let's go! Guys, karena di daerah sini mayoritas dalam mayoritas Chinese, jadi kita kebanyakan mau makan juga susah. Jadi akhirnya kita beli di 7-Eleven dan gue mesen nasi goreng gitu, nasi goreng. Terus juga gue beli susu dan gue pengen nyobain Lay's yang ada di sini. Katanya Lay's yang ada di Thailand dan di setiap negara tuh beda-beda. Nanti gue bakal review. Sekarang kita cobain dulu nasi gorengnya. By the way, ini udah halal ya. Bau nasi gorengnya dari baunya agak beda ya. Atau bumbunya kali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kedua gue beli sandwich. Tapi gue asal milihnya tadi, gak tau. Gimana buka? Nasi goreng di sini tuh lebih ke apa ya? Ya nasi goreng kecap, tapi nasi goreng kecapnya beda. Dia lebih ke apa ya? Asin, ada asinnya. Ya, dia lebih banyak nasi gorengnya ke asin, bukan ke pedas. Coba. Coba dikit. Enak tapi asin. Karena mungkin karena dia ikan teri menunya. Mungkin karena lidah sini kali ya. Tapi sebenarnya ini bukan keasinan, tapi memang karena jadi asin. Karena ke Chinese setahu gue makanannya memang rada asin. Agak asin. Oke. Okay. Menurut gue ini di angka 7,5 lah, masih masuk lah ya. Tadar, sekarang kita mau makan dulu, abis itu kita coba susunya. Oke, setelah gue makan tadi nasi goreng ikan, sekarang gue mau nyobain Sticky Lay's yang ada di Thailand. Kalau yang ini rasa kayak cumi panggang, kalau yang ini rasanya barbecue. Kita coba dari yang warna hijau dulu ya. Seenak apakah dan bedanya gimana? Let's go. Aromanya nggak terlalu nyengat sih, biasa aja. Kita coba ya. Gimana ngegambarinnya ya? Yang gua rasa di Thailand, di Chiki ini adalah bukan rasa cuminya, karena gua nggak pernah makan cumi. Jadi kalau lo kemarin ngeliat video gua yang makan ayam terus sambelnya beda,
kan gue bilang kayak ciki kentang yang dicoles itu, yang dioles itu kan. Nah, kalau lihat gambar ini, yang kerasa itu adalah sambal ininya, bukan rasa cuminya. Ya, ini yang rasa cumi bakar. Sekarang kita coba yang barbecue. Ada bule cakep depan. Nah, sekarang kita nyobain yang barbecue. Oke. Okay. Aromanya lebih hangat yang barbecue. Oke, okay, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya barbeque tapi tipis. Menurut gue tipis bumbunya ya. Kalau enak-enak mana? Antara Lay's sama ini, yang rasa cumi bakar sama ini, gue lebih suka yang cumi karena dia rasa sambelnya enak. Menurut gue enak. Enggak, lebih enak yang ini. Sebenarnya ada rasa lain, tapi ntar gue review, oke? Okay? Kita lanjut lagi yang lain. Oke, okay, kita tadi udah makan nasi, udah makan ciki, sekarang gue pengen nyobain susu Fresian Flake-nya. Tapi ini namanya Foremost. Tapi nggak tahu ini Fresian Flake atau bukan sih? Coba yang tahu ya. Ini Fresian Flake atau bukan? Karena kotaknya kayak Fresian Flake. Ya, gue beli yang coklat. Go. Gak enak. Menurut gue gak enak. Coklatnya tipis, coba. Present flag. Iya. Coklatnya tipis, gak enak. Kebanyakan air. Kebanyakan air. Susu kebanyakan air. 6 lah menurut gua. Sekarang gua pengen nyobain susu yang Thai Denmark. Susu Thai Denmark. Semoga ini jauh lebih enak. Gak coba ya. Mak lu tipis juga di sini susunya. Di sini berarti kalau memang udah semua brand. Iya, di sini berarti lebih lebar-lebarnya susunya cuma coklat cuma syarat, lebih ke banyak ke air. Kurang menurut gua. Kayak susu tawar aja udah gitu, enggak ada manis-manisnya dan enggak ada komen. Oke. Oke, gue udah selesai di Chinese Town. Jadi di sini ini PR-nya buat kita yang muslim ada lu akan susah banget cari yang namanya makanan halal. Karena di sini banyak daging-daging, tapi dagingnya juga kebanyakan pakai daging babi, terus juga pakai minyaknya minyak babi. Jadi ujung-ujungnya kita makan di 7-Eleven. Jadi untuk datang ke sini menurut gue lebih worth it untuk yang non muslim, tapi kalau lu mau datang ke sini buat spot foto bagus-bagus, tapi kalau untuk kulineran no. Oke. Okay? Dan gue Ikram Afro akan melawan Ray. Let's go. Very mysterious.